Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Asani. So, terima kasih buat kalian udah klik video ini. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mungkin-mungkin Allah paling aman, selamat, lancar, barokah. Nah guys, jadi untuk video kali ini aku penasaran nih guys, karena HP ku yang Pixel ini kan mau aku jual nih guys, dan aku udah beli Android baru, yaitu Poco M6 Pro, yang dimana bawa kameranya itu gede banget. Sedangkan Google Pixel itu cuma sedikit sekutil ya. Perbandingannya tuh jauh banget. Jadi kayak kalau disampingin kayak gini tuh, kameranya itu sama kayak makro ini yang kecil ini ukurannya, nggak sebanding. Tapi, tapi guys, jangan remehkan kamera kecil dari Google Pixel ini, guys. Jadi tidak usah panjang lebar. Bagaimana kalau kita bandingkan saja kamera boba yang gede ini punya Poco M6 Pro versus Google Pixel 3 XL yang ini rilis di tahun 2024 dan yang ini rilis di tahun 2018. Selisih berapa tahun? 6 tahun cuy. Kira-kira hasilnya seperti apa? Tidak usah panjang lebar, langsung aja kita meluncur ke hasil foto video dari Google Pixel 3 XL versus Poco M6 Pro di tahun 2024. Let's get started. Oke guys, jadi untuk video kali ini kita menggunakan perekaman kamera depan dari Google Pixel 3 XL versus Poco M6 Pro dengan resolusi yang sama insyaallah 1080x1300. Jadi ini kita masih di dalam ruangan, kita coba jalan-jalan dulu. Nanti kalian juga bisa menilai kestabilan dari kedua device ini. Menjalan kaki gitu. Kemudian sekarang kita juga mencoba untuk berjalan-jalan di area luar ruangan. Jadi karena ini siang hari, insya Allah hasil kameranya itu harusnya bagus ya, karena tuh karena cerah banget cuy. Kenapa sih aku pakai topi? Karena aku bodak guys. Oke, jadi di sini kita menggunakan kamera depan dari kedua device, langsung dijejerin 1080x1300 fps Google Pixel 3 XL dan Poco M6 Pro. Di sini kita membelakangi cahaya. Kalian bisa melihat sendiri hasilnya seperti apa. Dan yang lebih kerennya kita dapat banget di Poco M6 Pro. Kalau hasilnya seperti ini, jangan lupa komen di bawah ya, bagus yang mana cuy. Kan gimana guys menurut kalian guys, kira-kira hasilnya bisa sebanding atau ada yang lebih bagus dari salah satu device ini guys? Kalau aku nilai pribadi ya, kalau untuk soal foto memang Google Pixel ini juara banget sih guys ya. Karena memang dia ini adalah kamera yang berkedok HP. Tapi kalau untuk video masih better di Poco M6 Pro sih. Karena memang ya setiap device mesti mempunyai kekurangan dan keunggulan masing-masing guys. So, gimana menurut kalian? Kalau menurut kalian lebih bagus yang Poco M6 Pro, jangan lupa komen di bawah. Dan juga kalau lebih bagus Pixel 3 XL, jangan lupa komen di bawah juga. Jadi terima kasih. Jadi sini aku agak lega untuk menjual Pixel 3 XL-nya karena sudah dikontenin dan juga sudah diversusin dengan HP yang baru. So, terima kasih buat kalian udah nonton dari awal sampai akhir. Dan alhamdulillah jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.